air, bumi, api, udara. Zaman dahulu keempat negara hidup dalam perdamaian, tapi semua berubah saat negara api menyerang. Hanya Avatar, ketua dari keempat elemen, yang dapat menghentikannya. Namun saat dunia membutuhkannya, dia menghilang. 100 tahun kemudian, aku dan kakakku menemukan avatar yang baru. Walaupun usianya masih sangat muda, tapi aku yakin Eng dapat menyelamatkan dunia. Oh maaf, kita nggak bahas Avatar ya. Kemarin lagi booming Avatar Netflix yang live action itu, katanya bagus banget. Baru nonton episode 1 dan lumayan ngehook sih ya. Oke, kita akan lanjut ke bahasan kita hari ini, yaitu melanjutkan Wudong Qiankun atau cerita Lindong yang kemarin sudah kita bahas bagian keberapa kemarin? Lupa. Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix dan masih membahas animasi Donghua Wudong Qiankun atau Martial Universe pada season keempatnya. Nah, saya harap kalian sudah menonton video sebelumnya ya, agar kalian tidak bingung saat menyaksikan video kali ini. Tapi karena saya baik, saya akan bantu recap bagian kemarin ya. Lindong terpisah dari Xioyan dan tenggelam ke dasar sungai Suanjin akibat arus dingin jahat yang sangatlah kuat. Di bawah formasi pemurni esensi mistik milik Xiaode, ia berhasil memulihkan diri dalam waktu 4 jam dan lanjut memurnikan simbol leluhur pelahap. Dalam prosesnya, Lindong banyak mengalami kesulitan, tetapi pada akhirnya setelah 6 bulan, ia berhasil menyelesaikan ujiannya sebagai pewaris dan bergegas keluar dari sungai Suanjin untuk mencari keberadaan Xioyan. Namun ternyata, Xioyan telah ditangkap oleh Tengsa yang berniat menjadikannya sebagai boneka simbol. Beruntung, Lindong datang tepat waktu dan berhasil membebaskannya. Setelah urusannya selesai di kota Daohang, ia langsung pergi menuju kota Yan untuk mengikuti turnamen antar klan Lin. Nah, akhirnya yang kita tunggu-tunggu telah disajikan ya, di mana Lindong akan bertarung dengan Ling Lang Tian di turnamen antara klan Lin. Kita lihat seberapa kuat Lindong ini bisa menandingi Ling Lang Tian yang digadang-gadang sebagai anggota klan Lin terkuat. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya akan selalu memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan Donghuanya secara langsung. Karena apa? Konten kali ini akan mengandung banyak sekali spoiler. Dan baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Pada bagian awal, memperlihatkan kedua kakak sepupu Lindong yang bernama Lin Hong dan Li Xia sedang melakukan sparring untuk mempersiapkan diri dalam turnamen antar klan Lin. Sementara itu, Lin Zhentian menghampiri putranya, Lin Xiao, untuk mengetahui bagaimana kesiapan klan mereka dalam menghadapi turnamen kali ini. Lin Xiao memberitahu bahwa di antara generasi muda, hanya Lin Xia dan Lin Hong lah yang telah mencapai tingkat 4, yaitu ranah Yuan dan tahap sempurna. Oh iya, dua orang ini satu kakek Lindong dan satu ayah Lindong ya. Dalam turnamen antar klan Lin kali ini, klan cabang yakin pasti akan meraih prestasi yang cukup bagus. Lin Xin yang masih penasaran ingin memastikan apakah belakangan ini Lin Xiao mendengar kabar mengenai Lindong. Berdasarkan informasi dari para pedagang yang lewat, Lin Xiao hanya mendengar bahwa Lindong telah menjadi orang terkenal di kota Daohang. Lin Xin pun tertawa puas karena ia merasa bangga dengan pencapaian cucunya tersebut. Namun di lain sisi, ia sangat merindukan cucunya yang satu lagi, yaitu Xing Tan. Xing Tan itu adalah adiknya Lindong ya, kalau kalian lupa. Lin Xiao mengungkapkan bahwa selama 2 tahun ini putrinya sudah berlatih di pegunungan seorang diri. Kabarnya sekarang Xing Tan sudah mencapai tingkat 6, yaitu ranah penciptaan Qi. Lin Zhentian nampak begitu terkejut dengan kehebatan Xing Tan sehingga peluang kemenangan klan cabang pada turnamen antar klan Lin kali ini pasti akan jauh lebih tinggi dari ekspektasinya. Lin Xiao berterus terang, semenjak kembali dari latihannya, Xing Tan berubah total dan terlihat sangat pendiam.
Di saat yang bersamaan, Shing Tan sedang menemui guru rahasianya yang telah membantunya berlatih selama 2 tahun ini. Guru rahasia Shing Tan ingin Shing Tan ikut bersamanya, namun Shing Tan masih belum bisa menuruti permintaannya tersebut karena ia masih ingin bersama dengan keluarganya. Si guru sama sekali tidak keberatan. Ia meminta Shing Tan agar tidak perlu khawatir karena ia tidak akan berniat untuk memaksanya. Sebelum pergi, ia memberi Shing Tan sebuah kalung hitam yang merupakan tanda dari sektenya. Jika suatu hari nanti Shing Tan mau memahami kekuatan di dalam dirinya, maka cukup gunakan kalung tersebut untuk memanggilnya, maka ia akan datang untuk memandunya. Ia percaya tidak akan lama lagi mereka berdua pasti akan bertemu kembali. Mungkin orang ini ada rasa ya dengan Shing Tan, nggak tahu juga. Setelah kepergian gurunya, Shing Tan masih bertanya-tanya sebenarnya kekuatan apa yang ada di dalam dirinya. Shin kemudian beralih ke tempat Lindong, di mana ia bersama Xiao De dan Xiao Yan sedang berjalan di tepi jurang di Gunung Boneka tersembunyi. Xiao De menanyakan tujuan Lindong yang secara khusus datang ke tempat ini. Lindong mengungkapkan jika berdasarkan ingatan Teng Sa yang ia lihat sebelumnya, maka tempat ini menyembunyikan sesuatu yang sangat berharga. Ia tidak menyangka kalau energi dingin jahat di tempat ini semakin parah. Mungkin saja benda yang Teng Sa sembunyikan berada di sekitar sini. Dan benar saja, ia berhasil menemukan pintu rahasia yang tersembunyi di dalam celah bebatuan. Setelah membuka pintu tersebut, ia dapat merasakan jika energi jahat yang berada di ruangan itu sangatlah pekat. Xiao De memperingatkan Lindong supaya tidak maju lebih dekat lagi karena di hadapan mereka terdapat boneka roh darah yang paling mengerikan. Terlebih lagi boneka roh jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan boneka simbol sebab kekuatan boneka roh setara dengan seorang yang berada di ranah nirwana yaitu tingkat 8. Di antara boneka roh darah ini merupakan yang paling terkuat dan juga paling berbahaya. Lindong begitu terkejut setelah mengetahui jika Teng Sa sebenarnya menyembunyikan barang yang begitu mengerikan. Kalau saja Teng Sa memanggil boneka roh darah ini untuk bertarung melawannya beberapa waktu yang lalu, maka ia pasti akan dalam bahaya. Menurut Xiao De, Teng Sa tidak berani menaklukkan boneka roh darah karena energi jahat dari boneka tersebut sangatlah kuat dan tentu tidak mudah untuk ditaklukkan. Ketika dibebaskan dari segelnya, maka boneka roh darah ini akan mulai membunuh secara brutal, termasuk tuannya sendiri. Apabila dilihat dari formasinya, seharusnya yang menyegel boneka roh darah itu adalah orang yang sangat hebat pada zaman dahulu. Teng Sa hanya beruntung bisa menemukan boneka roh tersebut dan mendirikan sektenya di kota boneka tersembunyi. Bisa jadi selama hidupnya Teng Sa juga terus mencari cara untuk menaklukkan boneka roh darah ini, tapi selalu gagal. Lindong yang mendengarnya bergegas mengajak Xiao De pergi untuk menghancurkan jalur ke tempat ini karena benda seperti boneka roh darah ini sebaiknya tersegel di sini untuk selamanya. Sebaliknya, Xiao De justru menyayangkan jika Lindong sampai meninggalkan boneka sekuat ini. Ia memang tidak mempunyai cara untuk menaklukkannya, meski begitu ia berpikir bahwa simbol batu rubah di tangan Lindong bisa mengatasinya, sebab simbol ini masih menyimpan banyak misteri. Pertama-tama, Lindong bisa menyegel boneka roh darah ke dalam simbol batu rubah, kemudian melatihnya. Mungkin saja kedepannya ia bisa menaklukkannya. Sayangnya, ia masih tidak begitu yakin apakah ia benar-benar bisa menyegel boneka roh darah di dalam batu rubah. Namun jika suatu saat Lindong berhasil menaklukkan boneka roh darah, maka tidak banyak orang di dinasti Yan yang bisa mengancamnya dan juga bisa menjadi senjata andalan untuk mengalahkan Ling Lang Tian. Dengan bakat yang Ling Lang Tian miliki, mungkin dalam 6 bulan terakhir sudah mencapai ranah manifestasi tahap akhir, sehingga Lindong akan semakin sulit untuk mengejarnya. Setelah mendengar penjelasan Xiao De, Lindong pun mulai tertarik untuk mengetahui bagaimana cara mengaktifkan kekuatan simbol batu rubah. Sontak Xiao De tertawa puas karena orang yang menyukai tantangan kini telah kembali. Seperti yang biasa Lindong katakan bahwa segala hal pasti ada resikonya. Xiao De menjelaskan bahwa untuk mengaktifkan kekuatan simbol batu rubah, langkah pertama Lindong perlu memfokuskan semua kekuatan sejatinya ke dua nadi, lalu memasukkan kekuatannya ke dalam simbol batu rubah, dan terakhir baru mengaktifkan segelnya. Sebelum menghancurkan segel boneka roh darah, Xiao De mengingatkan bahwa meski segelnya hancur, kekuatan boneka tersebut belum sepenuhnya pulih, sehingga Lindong harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengaktifkan simbol batu rubah dan menyegelnya. Sementara itu, Xiao Yan akan bertugas untuk mengalihkan perhatian boneka roh darah. Setelah menyampaikan hal itu, ia pun langsung bersiap untuk menghancurkan segelnya. Ketika sebagian segelnya terbuka, Lindong merasakan gejolak aura yang begitu kuat.
Dan di saat boneka roh darah telah keluar, Siode meminta Lidong supaya segera mengaktifkan simbol batu rubah, namun sayangnya Lidong gagal. Sehingga ia justru terlibat pertarungan dan terpaksa mengeluarkan boneka simbolnya karena boneka roh darah yang sedang mengamuk. Tanpa perlawanan yang berarti, boneka simbol milik Lidong berhasil dijatuhkan dengan begitu mudahnya. Memang kekuatan di antara boneka ini meskipun sama-sama boneka, tapi kesenjangannya memang luar biasa. Sembari menahan boneka roh darah, Siode meminta Lidong agar tetap fokus mengaktifkan simbol batu rubah. Jika boneka roh darah keluar dari tempat persembunyiannya, maka ini akan melenyapkan semua makhluk hidup yang dilihatnya, dan sebelum puas meminum darah, ia tidak akan pernah berhenti. Ia harap Lidong berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan tugasnya. Sementara ia dan Xioyan akan berusaha menahan boneka roh darah selama mungkin. Walaupun telah dipukul mundur, boneka roh darah masih mampu untuk bangkit kembali. Siode mengajak Xioyan untuk mengulur waktu lebih lama lagi, karena mereka tidak tahu berapa lama waktu yang Lidong butuhkan untuk mengaktifkan simbol batu rubah. Ketika mereka fokus bertarung, Lidong juga berupaya untuk mengalirkan seluruh kekuatan sejatinya ke dalam simbol batu rubah. Namun lagi-lagi ia tetap gagal mengaktifkannya. Setelah berpikir keras, ia akhirnya terpikirkan satu cara alternatif, yaitu menyerap semua energi dingin jahat di sekitar tabung segel dengan menggunakan simbol pelahap. Lalu ia alirkan ke simbol batu rubah. Namun gejolak yang tidak biasa dari arah Lidong menarik semua perhatian boneka roh darah. Bukannya takut, Lidong justru tersenyum saat boneka roh darah semakin mendekatinya karena ini adalah kesempatan yang bagus untuk mengaktifkan simbol batu rubah. Sehingga ia langsung menyegel dan menyimpan boneka tersebut ke dalam batu rubahnya. Jika bukan karena simbol leluhur pelahap, bantuan Siode dan Xioyan, ia tidak akan mampu mempunyai waktu untuk memikirkan cara menaklukkan boneka roh darah tersebut. Siode memperingatkannya agar jangan sembarangan menggunakan simbol pelahap, karena kalau orang lain menyadari kemunculan simbol kuno tersebut, maka Lidong akan benar-benar dalam bahaya. Lidong beralasan bahwa kali ini ia terpaksa melakukannya karena situasinya memang sangat mendesak. Ia berjanji bahwa lain kali ia akan jauh lebih berhati-hati saat menggunakannya. Namun ia masih tidak tahu bagaimana cara menggunakan boneka roh darah, mengingat boneka ini begitu ganas. Siode meminta Lidong supaya tidak perlu khawatir karena kekuatan spiritualnya akan perlahan-lahan masuk ke dalam tubuh boneka roh darah. Setelah beberapa waktu, tubuhnya akan terdapat tanda spiritual. Pada saat itu terjadi, maka boneka roh darah akan menjadi boneka roh milik Lidong. Dan ketika sewaktu-waktu Lidong memerlukannya, ia hanya perlu memanggilnya keluar lalu menggunakannya. Akan tetapi waktu penggunaannya tidak boleh terlalu lama. Kalau tidak, maka boneka roh darah bisa lepas kendali lagi. Meski begitu, setidaknya Lidong sudah merasa bersyukur telah berhasil mendapatkan kartu andalan yang cukup hebat untuk melawan Ling Lang Tian. Namun sekarang ia harus segera pergi menuju kota Yan, karena kurang dari 3 bulan lagi turnamen antar klan Lin akan diselenggarakan. Siode mengungkap bahwa tidak terasa selama 2 tahun mengembara mereka telah mendapatkan banyak hal. Karena masih ada waktu, ia mengusulkan Lidong agar melatih lagi tubuh halilintar matahari agung sampai tahap akhir. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, ia akan menjelaskannya selama perjalanan. Xin kemudian beralih ke markas utama Sekte Boneka Tersembunyi, yang mana seluruh anggota Sekte tersebut tewas di tangan tetua Malau dan hanya menyisakan Teng Le dan 2 tetua. Teng Le sama sekali tidak mengenal pak tua tersebut, tetapi tiba-tiba dia langsung membantai semua anggota sektenya. Tetua Malau tidak habis pikir mengapa generasi muda zaman sekarang benar-benar sangat payah. Ia mengungkap bahwa tujuan dari kedatangannya ke tempat ini adalah untuk memastikan keberadaan harta karun yang pernah sekte boneka tersembunyi dapatkan. Maksudnya adalah simbol pelahap ya, karena memang banyak orang yang mengincar simbol pelahap tersebut. Dalam keadaan terikat, Teng Le menyampaikan bahwa benda itu sudah tidak berada di pihaknya, melainkan telah direbut oleh seorang pemuda yang bernama Lindong. Namun yang ia tahu, Lindong sudah pergi meninggalkan kota Dauhang pada beberapa hari yang lalu. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, tetua Malo pun langsung menghabisi Teng Le dan tetua sekte boneka tersembunyi. Wah, nampaknya ini akan menjadi musuh barunya Lindong ya. Kita lihat, mungkin ini akan menjadi
pemanasannya Lindong sebelum berhadapan dengan Ling Langtian. Keren, keren, keren. Di tempat lain, diperlihatkan Ling Langtian sedang berjalan menuju ruang rapat untuk memenuhi panggilan pemimpin klan yang bernama Lin Fan. Sementara di ruang rapat, salah seorang tetua bernama Lin Zeng sedang berdebat dengan tetua Lin Mu karena tidak terima jika Ling Langtian dibanding-bandingkan dengan Lin Dong yang hanya seorang murid dari klan cabang. Padahal jelas-jelas Ling Langtian jauh lebih berbakat dan tentu jauh lebih kuat. Tetua Lin Mu meluruskan bahwa ia tidak bermaksud demikian. Sebenarnya Lin Dong dan Ling Langtian sama-sama mendapatkan seni bela diri manifestasi dari monumen kuno kota Dauhang. Semua murid yang berada di ruang rapat ini adalah saksinya. Selain itu, belakang ini berita mengenai pencapaian dan perbuatan Lin Dong di kota Dauhang juga telah tersebar luas. Akan tetapi tetua Lin Zeng beranggapan kalau rumor tersebut pasti cuma dilebih-lebihkan. Menurutnya seorang pemuda dari klan cabang memang tidak layak jika dibandingkan dengan Ling Langtian dari klan inti. Tetua Lin Mu mencoba menjelaskan bahwa entah itu klan inti maupun cabang, selama ada murid yang berbakat dari klan Lin, maka seharusnya klan inti bisa memanfaatkan potensi murid tersebut dengan baik, bukannya terus mencelanya. Dengan begitu, klan Lin akan menjadi jauh lebih kuat. Meski telah mendengar semua penjelasan tetua Lin Mu, Tentu Azeng menganggap semua perkataannya hanyalah omong kosong, karena klan inti tidak perlu mengandalkan kekuatan dari klan cabang. Sombong banget ya orang ini, belum tahu MC kita. Ia lalu memanggil pemimpin Lin Fan untuk meminta pembenaran jika semua yang dikatakan tetua Lin Mu memanglah tidak masuk akal. Kemudian ia menyapa Lin Langtian yang sedang menunggu di dekat pintu. Ia menyampaikan bahwa ia bersama para tetua klan Lin sudah memutuskan jika kali ini Ling Langtianlah yang akan mengurus persiapan turnamen antar klan Lin dan tentunya para tetua juga akan membantunya. Ling Langtian merasa terhormat telah mendapatkan kepercayaan dari pemimpin Lin Fan dan para tetua klan Lin lainnya. Ia berjanji akan melakukan persiapan dengan baik. Setelahnya, pemimpin Lin Fan pun mengakhiri diskusi pada hari ini. Ia berpesan kepada semuanya untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam turnamen antar klan Lin. Pada malam harinya, memperlihatkan Ling Langtian sedang berkultivasi di dalam kamarnya. Di tengah kultivasi, tiba-tiba muncul sesosok roh Yuan yang keluar dari tubuhnya dan roh ini diketahui bernama Master Mo. Wow, di luar dugaan, ternyata Ling Langtian juga mempunyai kodam ya. Pantes dia itu benar-benar menonjol dibandingkan dengan para anggota yang lain di klan inti. Master Mo menyuruh Ling Langtian supaya membunuh bocah bernama Lin Dong. Namun Ling Langtian menganggap Lin Dong hanyalah orang payah dari klan cabang sehingga tidak ada yang perlu ditakutkan. Master Mo menilai bahwa ada sesuatu yang unik pada Lin Dong. Jika Ling Langtian mau, maka ia akan meminjamkan kekuatannya untuk membunuh dan mengambil barang milik Lin Dong lalu menyerahkannya kepadanya. Namun Ling Langtian meminta Master Mo untuk diam karena ia masih mampu untuk membunuh Lin Dong tanpa harus meminjam kekuatannya. Merasa tersinggung dengan ucapan bocah ini, Master Mo pun langsung mengendalikan tubuhnya untuk mencekik lehernya sendiri. Ia mengingatkan bahwa ialah yang sudah memberi posisi dan kekuatan untuk Ling Langtian. Jika masih tahu diri, maka sebaiknya patuhi apa yang ia perintahkan. Jadi sudah jelas ya bahwa Ling Langtian ini tidak bekerja sendirian. Ia berlatih, berkultivasi, belajar, semuanya ada gurunya, yaitu Master Mo ini. Tidak heran bagaimana dia bisa mencapai kekuatan yang begitu hebat pada usia yang sangat muda. Kalau Lin Dong kan memang MC ya. Bahkan Master Mo juga mengatakan bahwa tanpa dirinya Ling Langtian bukanlah apa-apa. Tak berselang lama, dari luar terdengar suara seorang pelayan yang memberitahu Ling Langtian bahwa tetua Lin Zeng ingin menemuinya. Setelah saling bertemu, tetua Lin Zeng menyampaikan tujuan kedatangannya adalah untuk memastikan rencana Ling Langtian dalam turnamen antar klan Lin, karena Ling Langtianlah yang akan mengurus turnamen kali ini. Namun bukan hanya dirinya yang ingin tahu, para tetua lainnya juga sangat penasaran dengan rencana Ling Langtian. Ling Langtian mengungkapkan selama ia bisa menjamin para anggota klan inti untuk mendapatkan keuntungan dari klan cabang, maka semuanya akan berjalan lancar. Tanpa diperjelas lagi, tetua Lin Zeng sudah mengerti apa maksud dari Ling Langtian. Di lain sisi, ia masih kesal dengan tetua Lin Mu yang bisa-bisanya mendiskusikan seorang dari klan cabang di ruang rapat pada hari ini. Yang dimaksud Lin Dong ya, Lin Mu mencoba speak up soal Lin Dong, mengagung-agungkan bahwa ada loh orang yang kuat selain Ling Langtian dan orang ini dari klan cabang, namanya Lin Dong. Orang-orang dari klan inti ini memang menganggap kalau klan cabang itu sampah. Mereka tidak mau mengakui jika
klan cabang memiliki orang yang juga sangat kuat, sehingga Ling Lang Tien adalah harapan satu-satunya klan Lin miliki. Apalagi sekarang pemimpin Lin Fa terlihat seperti orang pikun, sehingga Ling Lang Tien adalah harapan satu-satunya yang klan Lin miliki untuk menjadi pemimpin selanjutnya. Ling Lang Tien mengaku bahwa sebelumnya ia pernah bertemu dengan Lin Dong yang berasal dari klan cabang di kota Yan. Menurutnya Lin Dong hanya seorang bocah yang sombong dan berkali-kali melanggar perintah dari klan inti. Sementara itu di lembah gunung, Lin Dong sedang melatih perisai tubuh halilintar Matahari Agung. Setelah selesai latihan, muncul momentum tidak biasa dari langit disusul dengan sambaran petir. Lin Dong mengakui bahwa perisai tubuh halilintar miliknya sudah mencapai tahap akhir dan ini sangatlah kuat, sehingga sekarang tubuhnya sudah menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Xiao De tidak heran karena bagaimanapun juga ini adalah teknik pelatihan tubuh. Namun meski begitu, di dinasti Yan setidaknya sudah tidak banyak orang yang bisa menandingi Lin Dong. Ia memberitahu bahwa Lin Dong menghabiskan waktu selama 2 bulan untuk melatih perisai tubuh halilintar Matahari Agung. Setelah mengetahui hal itu, Lin Dong pun bergegas mengajak Xiao De dan Xiao Yan untuk pergi menuju kota Yan karena ia tidak ingin sampai terlambat dalam turnamen antar klan Lin. Namun tiba-tiba Xiao De merasakan aura seseorang yang sedang mendekat ke arah mereka. Sayangnya ia tidak tahu kekuatan orang itu berada di ranah apa karena auranya memang sangat tersembunyi. Ternyata orang yang dibicarakan Xiao De adalah tetua Malau yang sebelumnya diperlihatkan membantai-bantai klan sekte boneka tersembunyi. Tetua Malau nampak terkejut setelah sadar jika aura Lin Dong mulai berubah. Mungkin saja ia telah ketahuan olehnya sehingga ia tidak perlu lagi menyembunyikan diri. Maka dengan begitu ia bisa lebih leluasa untuk mengejarnya. Xiao De memberitahu Lin Dong bahwa kekuatan orang misterius yang mengikuti mereka berada di ranah Nirwana tingkat 8. Namun mereka tidak bisa kabur karena orang ini mengejar sekuat tenaga, sehingga mereka terpaksa mendarat untuk menemuinya secara langsung. Setelah saling bertemu, Lin Dong menanyakan apa tujuan Tetua Malau yang terus mengikutinya. Tetua Malau mengakui jika Lin Dong benar-benar pemuda yang sangat jenius, sebab berhasil mencapai ranah manifestasi yaitu tingkat 7 setelah langkah dan menyandang gelar sebagai Master Simbol Spiritual tingkat tinggi. Lin Dong berterima kasih atas pujiannya, namun ia masih tidak tahu apa urusan Tetua Malau datang menemuinya. Tetua Malau mengaku tujuan kedatangannya adalah demi simbol kuno pelahap. Akan tetapi Lin Dong berpura-pura baru pertama kali mendengar simbol tersebut. Tentu saja Tetua Malau tidak akan percaya begitu saja sehingga ia ingin memeriksanya sendiri. Saat diperiksa, tiba-tiba simbol batu rubah bereaksi, sontak Lin Dong langsung menyembunyikan tangannya. Setelah memeriksa tubuh Lin Dong, anehnya ia tidak menemukan keberadaan simbol kuno pelahap. Lin Dong mengatakan bahwa ia memang tidak pernah mendengar tentang simbol kuno pelahap. Namun Tetua Malau masih bersikeras karena sebelumnya ia pernah merasakan gejolak yang tidak biasa dari tubuh Lin Dong. Sebelumnya ia juga sudah merasakan kekuatan simbol pelahap di sekte boneka tersembunyi, sehingga ia meminta Lin Dong supaya ikut bersamanya. Setelah mendengar penolakan dari Lin Dong, ia pun terpaksa menggunakan cara kekerasan. Lin Dong menghalau serangan Tetua Malau dengan menggunakan perisai tubuh halilintar perunggu. Sayangnya ia justru terpental akibat perbedaan kekuatan yang cukup signifikan. Jadi Lin Dong ini masih berada di tingkat 6, sementara Tetua Malau ini sudah berada di tingkat 8. Tetua Malau memuji kehebatan teknik pelatihan tubuh Lin Dong. Mungkin di dinasti Yan kekuatannya sudah termasuk luar biasa. Tetapi ketika di hadapannya, Lin Dong hanya orang yang biasa-biasa saja. Kemudian ia menyegel Lin Dong dengan menggunakan kubus transparan. Sialnya Lin Dong berhasil menghancurkannya dan semua ini ternyata berkat boneka roh darah miliknya. Ia tidak menyangka jika Lin Dong bisa mempunyai boneka tersebut. Namun jangan kira ia bisa kalah hanya dengan mengandalkan boneka roh darah. Tanpa berbasa-basi, Lin Dong pun memerintahkan bonekanya untuk menyerang Tetua Malau. Saat keduanya masih sibuk bertarung, Xiao De memperingatkan apabila terus mengulur waktu, maka boneka roh darahnya akan lepas kendali. Sehingga Lin Dong harus memikirkan cara untuk bisa segera melarikan diri. Setelah cukup berpikir, ia akhirnya menemukan satu cara untuk menciptakan jimat spiritual dengan memasukkan sedikit kekuatan simbol pelahap untuk menarik perhatian Tetua Malau. Dan di saat Tetua Malau mulai terpancing, ia seolah-olah ingin merebut jimatnya kembali padahal sebenarnya ia berniat untuk menyimpan boneka roh darah ke dalam simbol batu rubah.
Ia menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak pernah mendengar tentang simbol kuno pelahap. Terkait benda yang sedang Tetua Malo pegang, memanglah bukan simbol kuno pelahap, melainkan jimat spiritual miliknya. Jadi sebaiknya kembalikan jimat tersebut. Akan tetapi, Tetua Malo enggan mengembalikannya karena jimat ini memiliki sedikit kekuatan pelahap. Ia percaya kalau jimat tersebut pasti semacam salinan dari simbol kuno pelahap, maka dari itu ia akan menyimpannya untuk terus mempelajarinya. Mungkin saja ia dapat menemukan petunjuk mengenai keberadaan dari simbol tersebut. Sebagai gantinya, ia pun akan memberi Lindong sebuah seni bela diri tingkat manifestasi, yaitu teknik langkah kelana langit yang nilainya cukup tinggi untuk menggantikan jimat spiritualnya. Tanpa berharap banyak, Lindong pun juga bukan tandingannya ya. Lindong langsung menerimanya dan pamit untuk undur diri. Setelah kepergiannya, Tetua Malo mengeluh karena ia hanya mendapatkan jimat spiritual salinan dari simbol kuno pelahap, namun setidaknya ia telah menemukan sebuah petunjuk. Jika suatu saat ia berhasil mendapatkan simbol kuno pelahap, maka ia akan menjadi jauh lebih kuat. Tak berselang lama, Ling Xing Su tiba-tiba memanggilnya. Sontak Tetua Malo napa begitu terkejut dengan kedatangannya. Di saat yang sama, COD mengakui kecerdikan Lindong yang berhasil menipu Tetua Malo dengan jimat spiritualnya. Lindong juga tidak menduga kalau caranya ini efektif dan benar-benar berhasil untuk mengkelabui Tetua Malo. Selain itu, ia juga beruntung mendapatkan seni bela diri tingkat manifestasi darinya. COD masih curiga jika Tetua Malo bukanlah orang yang baik sehingga sebaiknya Lindong harus memeriksa gulungan tersebut. Dan ternyata firasat COD terbukti karena ternyata Tetua Malo hanya memberikan gulungan seni bela diri yang tidak lengkap. Namun, perhatian mereka tiba-tiba teralihkan saat melihat ledakan aura yang berasal dari tempat Tetua Malo sebelumnya. Sepertinya ada seseorang yang bertarung melawannya. Lindong tidak habis pikir akan ada seseorang yang berani melawan Tetua Malo padahal kekuatannya berada di ranah Nirwana tingkat 8. Dari balik pohon, ia menyaksikan Tetua Malo yang berasal dipukul mundur oleh lawannya. Tentu ia menjadi semakin tertarik dan ingin melihat siapakah lawannya. Tanpa disangka, ternyata lawannya adalah Ling Xing Su, si gadis teratai. Di sisi lain, Ling Xing Su mengecam Tetua Malo yang berani-beraninya melawan perintah dari Guru Shen Qing, bahkan bertindak tanpa seizinnya. Sehingga ia memerintahkan Tetua Malo agar kembali bersamanya dan menunggu keputusan dari Guru Shen Qing hukuman apa yang pantas untuk pembangkang seperti dirinya. Tetua Malo sadar bahwa ia tidak sebanding dengan Ling Xing Su, si murid kebanggaan Guru Shen Qing. Selain harta karun langka, Ling Xing Su juga bisa begitu mudahnya mendapatkan seni bela diri yang sangat hebat. Ia tidak akan pernah menyerah setelah susah payah menemukan informasi mengenai petunjuk simbol kuno pelahap. Berniat menantang Ling Xing Su untuk bertarung, Tetua Malo pun membakar esensi darahnya sendiri untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa. Walau efeknya sangat merusak tubuh, tetapi cara ini memang cukup efektif untuk membalikkan keadaan. 那也修改清楚，不留情面。Lindong begitu kagum dengan kehebatan Ling Xing Su yang berhasil menghabisi seorang ranah Nirwana dengan begitu mudahnya. Ketika Ling Xing Su menyadari keberadaan Lindong, ia merubah suaranya menjadi berat supaya tidak dicurigai. Ia beralasan bahwa tadi ia sedang berlatih di sekitar sini, namun setelah mendengar suara berisik, ia memutuskan datang ke sumber suara. Ling Xing Su dengan kerendahan hatinya menyampaikan permintaan maaf telah mengganggu latihannya karena ia barusan hanya sedang menangani urusan internal sektenya. Dan karena urusannya kini telah selesai, jadi ia akan pergi dan tidak lagi mengganggunya. Setelah kepergian gadis tersebut, COD merasa penasaran mengapa Lindong tidak menemui gadis yang selalu memenuhi pikirannya dan lebih memilih untuk bersembunyi di balik pohon. Lindong mengungkapkan bahwa sekarang masih belum waktunya untuk saling bertemu karena ia masih lemah jika dibandingkan dengan Ling Xing Su. Awalnya ia kira selama 2 tahun ini ia sudah ada kemajuan, tetapi tidak disangka ternyata masih belum cukup kuat untuk bisa disandingkan dengan gadis tersebut. COD kemudian meminta Lindong supaya jangan berkecil hati. Ia tahu kekuatan di balik Ling Xing Su pasti sangatlah kuat. Tentu saja Lindong yang sekarang masih tidak bisa dibandingkan dengan gadis tersebut. Namun, Lindong juga tidak perlu terlalu panik dan sebaiknya jangan terburu-buru untuk meningkatkan kekuatannya. Ia mengingatkan bahwa sekarang Lindong adalah pewaris dari simbol leluhur pelahap. Ia mempunyai firasat bahwa kelak Lindong akan menjadi orang yang sangat terkenal di seluruh benua Zuan. Lindong pun mendengar hal itu kembali bersemangat.
untuk saat ini ia akan terlebih dahulu membuktikan diri dalam turnamen antar klan Lin. Maka dari itu, ia mengajak Xiao Di dan Xiao Yan bergegas pergi menuju kota Yan. Singkat cerita, hari turnamen klan Lin pun telah tiba. Diperlihatkan barisan penonton yang dipenuhi oleh ribuan anggota klan Lin terbagi dari klan inti dan klan dari berbagai cabang. Sebagai pengurus, Ling Lang Tian pun mengumumkan bahwa turnamen antar klan Lin telah resmi dimulai. Nah oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Ternyata belum sampai pertarungan yang kita nantikan, yaitu Lindong melawan Ling Lang Tian. Mungkin akan di bagian selanjutnya pertarungan akbar tersebut. Jadi kita tunggu saja ya. Tenggorokannya kan. Coba komen di bawah sebaiknya saya beli apa untuk makan malam hari ini ya. Dadah.